بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ربي يسر ولا تعسر. فرمان الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. آيات 33 سورة التوبة yang bermaksud dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hidayah petunjuk Al-Quran dan agama yang benar Islam, supaya Rasul itu menzahirkannya, yakni Islam, memenangkan Islam, mengatasi segala-galanya sekalipun dibenci oleh orang-orang musyrikin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berbahagia, yang berusaha pengusi majlis, seluruh anjatan kuasa Badan Perhubungan PAS Negeri Sembilan dan anjatan kuasa PAS kawasan Seremban, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati sekalian, kita ditugaskan untuk menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika wafat Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Bakar itu isytiharkan, "Ana muttabi' wa la mubtadi'." Aku adalah pengikut setia Nabi Muhammad SAW dan aku tidak menjadi orang yang membawa bid'ah. Istilah yang sangat penting apabila kita menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu ayat ini menjadi paksi penting kepada tugasan seorang rasul yang dilantik oleh Allah yang bernama Muhammad. Pertama, Allah pilih Nabi kita Muhammad SAW jadi Rasul, diberi dengan dua bekalan. Yang pertama, Al-Quranul Karim. Yang kedua, Islam. Lalu tugasan itu, ini dia sebut Quran ni, lam tu lamukai dipanggil, tugasnya mestilah menzahirkan Islam, yakni memberi kemenangan kepada Islam. Ini kerja dia, tugas dia. Tapi akhir itu Allah sebut walau karihan musyrikun, sekalipun dibenci oleh orang-orang musyrikin. Maknanya, wahai Muhammad, ini Quran, ini Islam, engkau jadi Rasul, menangkan Islam, memerintah sampai peringkat ada kerajaan,
tapi akan ada musuh. Ini musuh pertama yang Allah sebut kepada kita tu ialah musyrikin, musyrikin Mekah. Sebab tu kita ada tanggungjawab yang sangat besar. Walaupun kadang-kadang mungkin setengah negeri kita menang, tapi kuasa yang terbatas, ada yang tak boleh kita laksanakan. Maka wajib lagi berjuang sampai peringkat ada kuasa mutlak. Tapi walaupun ada kuasa yang mutlak, akan tetap ada musuh-musuh yang nak mengalahkan kuasa itu. Jadi kita ni tanggungjawab kerja kita ni sangat besar, bukan kecil. Dan pertimbangan kita bukan soal menang kalah. Pertimbangan kita ialah pada soal perjuangan itu. Sebab itu, pertama sekali kita kena faham daripada ayat yang kita ambil dari ayat 33 ini, supaya kita letak asas kepentingan perjuangan kita. Pertama, Quran. Quran. Nabi pernah mengadu kepada Allah, "Ya Rab, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura." Sesungguhnya kaum aku telah meninggalkan Quran. Ada lima perkara, kata Ibnu Qayyim, umat ini meninggalkan Quran. Yang pertama ialah meninggalkan membacanya. Ini yang pertama. Yang kedua, meninggalkan memahami maknanya. Kerana arahan-arahan Quran yang di dalam bahasa Arab, yang kalau tidak difahami maknanya, tak boleh dilaksanakan. Yang ketiga, meninggalkan mempelajari tafsirnya. Ini semua kita laksanakan, alhamdulillah. Yang keempat, ini tanggungjawab yang besar, iaitu umat Islam telah meninggalkan hukum Al-Quran. Ini yang jadi tanggungjawab kita. Sebab itu apabila kita melihat kepada hukum-hukum yang ada dalam Quran, kita sentiasa bila sampai pekat hukum kita baca, kita akan faham mengapa kepentingan berjemaah. Kalau kita ambil ayat Az-zaniyatu waz-zani fajlidu, dia akan letak di situ dengan perkataan fajlidu. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u. Ini paksi penting. Sebab kita mungkin baca Quran, kita mungkin tengok makna Quran untuk memahami maknanya. Ramai orang belajar tafsir Quran, macam-macam tafsir ada, kuliah ada. Tapi yang keempat tu perjuangan. Bila kita baca ayat, kita akan dapati ayat-ayat hukum ini, dia turun di Madinah, dia tak turun di Mekah. Mengapa? Kerana jika tiada kuasa kerajaan, ayat-ayat tu akan menjadi sia-sia. Satu, di Mekah tiada kuasa kerajaan, tak turun. Bila sampai di Madinah ada kuasa kerajaan, maka turun ayat hukum. Itu satu isu. Isu yang kedua ialah kita tengok ayat tu pada perintahnya. Orang perempuan yang berzina dan orang laki-laki yang berzina, maka wajib kamu, wow, itu pemerintah. Kalau dia nak Nabi seorang, dia akan bunyi fajlid, tapi dimasukkan wow. Wow dalam kalimah Arab, dia membawa kepada makna jamak. Sebab itu hanya jemaah Islam sajalah yang akan bercakap tentang hukum kamu. Orang tanya kita RUU 355 bagaimana? Ya, dulu ada sedikit lembut, boleh dibaca, boleh dibentang.
Sebab menteri di jabatan Perdana Menteri waktu itu yang jaga undang-undang Melayu Islam, ya, dibagi tak pernah baca lah, angkat lah. Walaupun sepatutnya urusan-urusan kerajaan selepas itu barulah boleh urusan-urusan persendirian ahli parlimen, tapi tak pun ada dalam urutan tu boleh masuk lah, ya. Kemudian peguam negara waktu tu pun Melayu Islam, ketua hakim negara pada waktu itu. Sekarang kalau orang tanya, saya kata tak ada peluang. Menteri yang jaga undang-undang, Menteri Jabatan Perdana Menteri, AG-nya, peguam negaranya, ketua hakimnya. Jadi orang tanya apa dia sekarang kedudukan dia, tidak ada peluang. Dulu ada juga baca macam ini langsung tak ada peluang. Kerana kalau kita faham, disebut di situ pada ayat, orang lelaki yang mencuri dan orang perempuan yang mencuri, maka wajib kamu memotong. Kamu ni ialah kerajaan. Wow tu jemaah. Jamaah mana? Jamaah Islam sajalah yang akan bercakap tentang hukum. Lepas tu bila lari daripada perjuangan, dia jadi bijak, dia tak cakap dah. Huraian pun jadi salah dah. Hifzuddin ialah hifzu agama Islam, tapi berubah makna. Nah, ini ada satu kuasa ayat penting dalam Quran. Alhamdulillah kita faham. Allah perintahkan kita dengan satu larangan yang sangat tegas. La tasubbu allazina yad'una min dunillah fayasubbullaha 'adwan bighairi 'ilm. Ini penting ayat ini. Jangan kamu orang-orang yang beriman mencerca orang-orang yang menyembah tuhan-tuhan selain Allah, akan menyebabkan tindak balasnya ialah mereka akan mencerca dan mencela Allah dalam keadaan permusuhan, dalam keadaan tiada pengetahuan. Satu, kita tak ganggu gugat agama orang lain, amalan orang lain, apa pun ibadat mereka, apa pun upacara mereka. Kita tak boleh ganggu, salah. Satu, kita tak bercakap tentang agama orang. Kerana kita faham ini arahan Quran, larangan untuk menyentuh hal orang. Eh? Dan kita minta orang pun jangan ganggu hal kita. Tidak, tak ada mulut kita cakap. Dah, sebab kita faham. Tapi kita kena jaga agama kita. Eh? Yang keempat ni lah kerja dan tanggungjawab kita dengan Quran ni, wajib kita berjuang sehingga hukum Quran itu dapat ditegakkan. Berjaya tak berjaya bukan urusan kita. Menang ke kalah bukan urusan kita. Kalau kira menang kalah, eh, tak siapa pilihan raya umur 14 kita masuk ni. Bismillah ni 14 kali tak kerja menang kerajaan tu. Tapi masa apa masuk? Kerana perintah perjuangan, bukan masuk ia menang kalah. Masuk tu kerana perintah perjuangan. Kalau menang bonus, kalah gaji tetap ada. Perjuangan Islam, eh? InsyaAllah kita faham ni. Yang satu lagi, Islam, mengapa kita kena bersungguh? Sebab apabila Islam ni Allah sebut kepada kita pada hari akhir, Rasulullah terima ayat dalam Haji Wida di Padang Arafah selepas waktu Asar, di atas untanya yang bernama Al-Qaswa, berat unta itu menerima ayat itu terpaksa duduk menerung. Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina.
Pada hari ini, aku telah menyempurnakan bagi kamu agama kamu. Ini yang pertama. Islam yang Rasulullah terima bawa itu sudah sempurna. Ini yang pertama. Yang kedua, dan aku telah mencukupkan, kata Allah, bagi kamu nikmatku. Ini yang kedua. Islam sebagai suatu nikmat sudah cukup kepada orang beriman. Dua. Yang ketiga, dan aku telah redha Islam menjadi din bagi kamu. Pertama, Islam sudah sempurna. Maka jangan kurangkan dia. Islam ni sempurna pada empat rubuknya. Bahagiannya. Yang pertama ialah pada bahagian ibadat. Rubuknya ibadat. Ini yang pertama. Sudah sempurna. Yang kedua ialah pada rubuknya muamalah yang melibatkan harta. Nafkah pencarian. Sampai mati masih dibahas pesaka. Yang ketiga pada rubu'ul munakahat. Ini yang ketiga sempurnanya. Yang keempat ialah pada rubu'ul jinayat. Bahagian jinayat. Sekarang kesempurnaan Islam itu hilang. Sebab bahagian jinayat tak diamalkan. Ini tanggungjawab kita lah. Menyempurnakan. Bukan bincang menang kalah. Eh? Bukan bincang tau. Bincangnya menyempurnakan itu. Sempurna. Yang kedua, telah aku cukupkan bagi kamu nikmatku. Sebesar-besar nikmat adalah Islam. Sebesar-besar nikmat adalah perjuangan Islam. Sebab tu kalau siapa-siapa rasa lazat berjuang, alhamdulillah dia sudah dapat nikmat. Bila kita berjuang Islam ni, dia macam makan ubat. Kalau kita dulu makan akar kayu, dia pahit akar kayu ni. Tapi kita makan, ambil masa bertahun-tahun ni, akhirnya dia timbul jadi akar kayu tu, jadi tawar dah pahit ni. Makan lagi. Makan, dia jadi manis. Dan dia manis ni, habis lah. Macam kita berjuang ke kok? Macam-macam orang tekan, mula-mula sakit rasa. Habis sakit itu jadi biasa dah. Habis biasa itu dia jadi manis perjuangan. So tekan lah, manis. Ini kalau orang selam kita dalam kolam tu, selam lemah, bobok orang kata kanung kata. Bobok. Bangun. Berjuang apa? Pas. Dia dah manis dah, kali nak buat dah. Ini perjuangan ini. Sebab dia rasa nikmat dah perjuangan. Kalau sampai situ berjaya. Terbiah kita berjaya insyaAllah. Oh sakit. Memang sangat sakit. Kita duduk macam tadi sebut. Tahu dah lama dah Terengganu punya ni. Kalau jenis kita buat markah kena macam-macam ni lama dah. Kalau ni kena 14,000 pelabur peti. Biasa kan. Kita lama dah punya. Kalau Terengganu ni. Tak boleh kena ni. Tapi insyaAllah Allah beri kita tu ni, mana kita sudah ada satu lazat nikmat. Bila cukup, jangan tambah. Kalau sempurna tadi, jangan kurang. Siapa yang nak sempurnakan Islam? Perjuangan pahala. Di antara rubuh jinayat yang kita bincang. Tak dapat buat kisah dia, tak boleh bincang juga. Untuk takzir pun takzir lah macam dengan nombor ni. Takzir lah. Tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Boleh nombor tiga-tiga lah. Macam tayar kereta kita, kadang-kadang ada satu kes seorang doktor. Dia doktor pakar. Dilantik menjadi pengarah satu hospital. Jadi bila dia sampai itu, kebetulan tayar dia kempes. Jadi dia cabut tayar. Cabut tayar, letak skru tu di tepi atas tempat yang sebelah dia tu longkang besar. Ada air dalam. Dalam gopo-gopo cabut. Tayar yang bocor tu
tiba-tiba ambil tayar spek, dalam gopo-gopo, keempat-empat skru tu jatuh dalam longkang. Dia pun fikir nak buat macam mana. Lalu satu orang, dia kata, payah apa? Nak masukkan tayar ni, skru jatuh nak cari macam mana? Cabut tiap-tiap skru yang ada pada empat tiga tayar baki tu, letakkan tiga tu di depan. Untuk sampai ke kedai tayar tak ada masalah, barulah bunyi skru baru pula. Siapa awak ni? Saya ni pengarah baru lah hospital ni. Pakcik siapa? Dia pun tunjuk dekat, nak pergi ambil ubat dekat rawatan psikiatri. Orang gila. Kenapa? Pada masa dia dulu mungkin dia pernah jadi foreman, mungkin dia bekerja bidang tayar, tapi dia boleh beri nasihat. Jadi pada kesempurnaan Islam sekarang kurang bahagian jinai. Siapa yang nak sempurnakan? Dalam Malaysia ni siapa nak sempurnakan? Kita jawab kita. Jangan bincang menang kalah. Jangan pernah ada rasa putus asa. Jangan pernah frust. Jangan. Ini beban kat atas kita. Kalau kita yang tinggalkan, bakal tak ada orang lah nak sempurnakan ni. Kita nak serah ke siapa? Kita lah, udah malik. Dah. Oh, kena sebab dia dengan sakit sampai seluruh dunia. Bukan Kuala Lumpur saja. Seluruh dunia protes. Oh, yang kena sebab tak ada apa-apa. Kau tak kena sebab pulak melaung, sakit. Seluruh dunia protes. Ini contoh. Dia tinggal yang kedua. Bila dia sudah cukup, jangan tambah. Jangan tambah. Islam hadari lah, Islam liberal lah, Islam ni lah, Islam ni. Jangan tambah, dia cukup tau. Yang ketiga, redha Allah pada Islam sebagai adil. Islam ni ada tiga. Sebagai adil, Islam untuk roh dan jasad kita. Jasad kita dan roh kita. Islam untuk hidup dan mati kita. Islam untuk dunia dan akhirat kita. Sebab itu semua yang melibatkan amal diletakkan Islam syarat. Disebut oleh Nabi SAW di hari kiamat, semua amal akan dilembagakan. Akan dilembagakan. Sembahyangnya, puasanya, zakatnya, hajinya, umrahnya, korbannya, semua dilembagakan. Jihad dan perjuangan dilembagakan. Lalu masing-masing datang perkenalkan diri di depan Allah. Yang pertama datang, Allahumma antas salam wa anas salah. Allah kata, engkau di atas kebaikan wahai sembahyang. Tepi dulu. Mari puasa pula dilembagakan, diperkenalkan dirinya kepada Allah. Allah kata, engkau tak baik. Tepi dulu. Semua haji, zakat dan semualah amal. Akhir sekali yang datang lembaga itu adalah dilembagakan Islam. Dia datang di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sebut, Allahumma antas salam wa anal Islam. Ya Allah, engkau lah Tuhan yang bernama As-Salam dan aku adalah Islam. Ketika itu Allah sebut, ini yang Nabi sebut, innaka ala khair, engkau wahai Islam di atas kebaikan. Bika akhud wa u'ti, dengan sebab engkau lawan Islam aku memberi, dan dengan sebab engkau lawan Islam aku mengambil kira. Kalau perjuangan bukan di atas nama Islam, sia-sia. Kalau puasa bukan di atas nama Islam, sia-sia. Patut syarat Islam tu. Dunia dan akhirat Islam. Roh dan jasad. Redha Allah pada Islam sebagai adil. Dan juga untuk dunia kita dan akhirat kita, hidup kita dan mati kita. Bagaimana nak mati ni? Mestilah hidup dengan. Bagaimana nak rasa? Mestilah berjuang dengan.
Satu jangan tinggal. Orang nak lari-lari ya. Orang nak pergi-pergi ya. Eh? Ha, kita Allah redha. Siapa yang benci kepada perjuangan ini, dia sudah mula menentang Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat penting. Dari paksi tiga ni, maka kita pun pilihlah. Eh? Kita pilih. Allah beri kepada kita buka ayat 24 surah Taubah. Jumpa. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Ayat ni penting. Beritahu wahai Muhammad, orang yang nak ikutmu, nak jadi pengikutmu, jika kata kepada mereka, bapa-bapa mereka dan anak-anak mereka dan saudara-saudara mereka dan isteri-isteri atau suami-suami mereka dan juga keluarga-keluarga mereka dan harta-harta yang mereka usahakan ataupun perniagaan yang mereka takut kerugiannya ataupun rumah-rumah tempat tinggal yang lebih kasih kepada mereka daripada Allah dan Rasulnya dan berjihad pada jalannya, maka tunggulah sehingga Allah mendatangkan dengan perintahnya dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Allah, Rasul, jihad. Allah jelas Quran. Ya. Yeah? Rasul jelas ada hadis dia, sunnah dia. Jihad, perjuangan. Kalau kita nak tafsir mudah lah. Siapa berjuang Islam di Malaysia? Nak tafsir mudah. Eh? Allah, Rasul, perjuangan. Perjuangan Islam ni, di Malaysia ni siapa kita nak tafsir mudah? Susah. Dia siapa-siapa bahas Quran dengan faham. Wow ni dia panggil mutlaqil jama'i, kita tidak boleh pisahkan. Saya ambil contoh. Kulu washrabu, makan dan minum. Tetapi bila kita hurai, dia mesti berbunyi makan serta minum. Tak boleh pisah. Ada orang ajak, esok mari makan tengah hari rumah saya. Itu je bunyi perkataan. Tapi kalau kita sampai, mesti air dia buat juga. Kalau ada tuan rumah kata, saya ajak makan tengah hari je, nasi, air tak saya tak sedia. Sebab saya ajak makan je. Ni gila tuan rumah ni. Mesti dipahami. Sebab itu Allah dan Rasul tidak dipisahkan. Adun di mana disebut tentang hari akhirat. Beriman dengan Allah hari akhirat, tak dipisah. Amar ma'ruf nahi munkar, dia masuk wow, tidak pisah. Kalau ada orang nak ambil amar ma'ruf saja nak tinggalkan nahi munkar, tak boleh, tak boleh, salah. Sebab dia tak pisah. Ya? Yeah? Ini kaedah. Berarti bila sembahyang dia tengah zakat, dia tak boleh pisah. Dia tak pisah. Sebab dia mesti adalah perkara yang melibatkan wow, dia mesti serentak. Ayat ni sama juga. Allah, Rasul dan perjuangan. Lepas tu saya nak buka balik. Saya bawa pelbagai ni. Supaya kita jelas. Eh? Ini saya bacakan supaya kita jelas. Jelas. Bila kita yakin, mudah kerja. Eh? Ini perlembagaan kita. Jadi selepas daripada kita tengok perlembagaan ini, insyaAllah sesat lagi. Ini saya baca sikit sebab kita kena jelas benda itu. Eh? Bahawa dengan sesungguhnya adalah diisytiharkan demi untuk menyempurnakan takwa kepada Allah dan kebaikan kepada sesama manusia, yang dijadikan bagi menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
automatik, politik lah. Sebab kita nak ambil negara ni terpaksa politik di Malaysia. Ini perlembagaan kita. Dia kena masuk politik ni. Eh? Maka ini dia diisytiharkan sebuah pertubuhan yang namakan Parti Islam Se-Malaysia. Parti ini kumpulan orang yang ada di dalamnya atas tujuan dua matlamat tadi. Satu, ialah kita nak amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kedua, kita nak supaya kita dapat pemerintahan. Okay, yang pertama dia sebut fasa. Secara ringkas dia sebut PAS. Itu pejabat yang didaftarkan, pejabat sekarang di Jalan Raja Laut. Kemudian, dasar. Mak yang kedua. Dasar PAS ialah Islam. Lepas selagi mana kita ada dasar ini, insyaAllah tidak mati. Dasar PAS ialah Islam, seruan PAS ialah Allahu Akbar. Yang lain daripada itu semua kecil. Jawatan, pangkat, kedudukan. Baru ni saya disebut. Dia kata, rugilah you, dia kata tak join kami. Dia kata, kalau tidak you, berapa orang boleh jadi menteri. Ini bukan soal menteri, soal Islam nak duduk di mana. Islam tu nak duduk di mana. Apa arti ada jawatan kalau Islam hilang? Islam tu nak duduk di mana? Dasar kita. Mana? Kalau kami boleh sebut Islam, sila, tak ada masalah. Dan kami pun tak minta, kita pun tak ganggu kan, jangan orang ganggu kita. Kita nak kita je. Right? Jadi, dengan tujuan ni, saya nak sebut sini, kita ni betul pada empat kadar. Pertama, kita ada dasar. Dasar. Sebab bila Allah bilang kepada kita inna Allah yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan, Allah Taala sentiasa kasih dan akan kasih kepada orang yang berjuang pada jalannya untuk menegakkan Islam itu dalam keadaan berorganisasi. Jadi perlembagaan kita diletak dasar. Dasar kita Islam, selesai satu. Dasar. Yang kedua, kita ada organisasi. Kita ada pusat, kita ada negeri, kita ada kawasan, kita ada dun, kita ada cawangan. Ini organisasi. Kita ada majlis syura. Kita ada muslimat. Negeri, atas daripada dia pusat, bawah pada dia kawasan, bawah pada dia dun, bawah pada dia cawangan. Ini organisasi. Kalau ada organisasi ini, Allah, kita berjuang, Allah kasih. Tujuan matlamatnya untuk Islam. Yang ketiga, orang yang mengisi jawatan tu. Presidennya boleh bertukar, tapi akan ada orang yang isi jawatan tu. Yang dipertua kawasan boleh bertukar, tapi akan ada orang yang mengisi kekosongan jawatan. Tiga. Yang keempat ini, yang perlu ada, ialah strategi. Sekarang kita berada, dasar tak berubah, organisasi pun ada, orang yang menjawab jawatan-jawatan dalam organisasi itu pun ada. Yang keempat ialah strategi. Strategi tak berubah. Dan bila berlaku flexibility, kita boleh ubah dia ikut suasana. Atas nama perkataan strategi tak berubah perkataan tu, tapi tindakan boleh berubah. Di antara tujuh dosa besar ialah lari pada masa bertemu dua pasukan. Dalam perang kita lari, maka dosa besar. Tetapi bila dia jadi strategi, dimaafkan. Illa mutaharrifal liqital, menaikkan lari itu kerana siasah perang, strategi taktik perang. Mengapa undur? Supaya kita lari bawa masuk musuh dalam perangkap kita. Silakan. Mengapa undur? Supaya kita membantu pasukan serang hendak kita, bawa dia masuk dalam perangkap kita. Silakan.
atau mutahayyizan ila fi'ah ataupun menunggu pasukan bantuan, itu sebab berundur. Silakan. Badal asal berundur dari medan ini adalah salah. Dan ini berlaku zaman Muawiyah, ketika Muawiyah dilantik oleh Sayyidina Umar jadi gubernur. Bila Sayyidina Umar lantik Muawiyah jadi gubernur, dia sampai di satu kawasan, orang report ke Sayyidina Umar, pagi-pagi ini Muawiyah dengan kumpulan tentera berkuda berdebu. Kuda-kuda mengiringi, cavalry kuda yang mengiringi gubernur Muawiyah. Petangkan pula, sekali lagi dia buat pula. Orang report ke Sayyidina Umar, Sayyidina Umar pun pergi tinjau tengok, ya sungguh. Pagi sekali, petang sekali, dia tanya siapa ni? Rakyat pun jawab, ni lah gubernur kami. Dia pun pergi berjumpa dengan Muawiyah. Dia kata, wahai Muawiyah, aku lantik gubernur ni bukan untuk bermegah-megah dengan jawatan gubernur ini. Aku lantik untuk menjaga kepentingan rakyat sebagai gubernur ini. Muawiyah jawab, wahai Amirul Mukminin, saya bersempadan dengan negara kafir. Kalau saya tidak tunjuk kekuatan tentera, mereka sentiasa mengintai kita. Dan kalau kita lemah, mereka akan serang kita. Saya buat ini bukan dengan tujuan bermegah-megah, tapi saya buat ini kerana taktik dan strategi. Maka kata Sayyidina Umar, kalau itulah maksudnya, silakan. Ya? Sebab itu sebabnya pada hari upacara apa negara yang besar yang melibatkan kepentingan sejarah, di antara yang akan dipamerkan ialah kekuatan tentera. Ini tak boleh tolak. Tiba-tiba dia jawab pula, jet kita boleh terbang banyak ni. Allahuakbar. Tak boleh. Salah. Kalau sungguh pun tak boleh beritahu. Sebab tak ada kekuatan tentera ni, dia beza, dia ada syarat dia. Walaupun mungkin ada kelemahan, tapi tak boleh buka. Nampak? Nah, ini tengok sikit jawapan tu kan? Allahuakbar. Tak boleh salah. Kalau macam pertanian, dia kata ada 4 ekor lembu, tak apa tu. Jet suka 4 je boleh terbang. Tak boleh, salah. Ini tak ada tentera, tak boleh. Dia tak boleh langsung. Ini supaya kita faham. Sebab tu saya kata, sekarang ni kita duduk pada sini. Pertama sekali, bila strategi ni, kepimpinan kita hari ini. Sudah sekarang ni semacam ada jawatan kuasa mereka dibentuk untuk adab pilihan raya umur 15 akan datang. Pilihan raya 14 kan? 15 ni bentuk dah jawatan kuasa ni. Ke mana nak adab ni? Jadi kalau strategi tak apa, kita kena percayalah, kena yakin. Jangan ubah dasar. Dasar nak berubah, mesti kena panggil muktamar. Muktamar khas seperti mana yang berlaku dalam tahun 1969. Bila nak berlaku penggabungan waktu tu. Bila sebelah berlaku 13 Mei 1969, kita minta perlindungan dengan Allah, jangan berlaku. Satu, jangan kita pergi buat sesuatu yang akan jadi mengubah dasar negara kita dalam konteks sosial kita merdeka dulu. Macam ICERB ni. Jangan ganggu. Ni sudah molek dah. Dah. Kalau pergi ubah pula, pergi kosek usik yang tu berat kita ni. Sebab benda pernah berlaku. Sejarah dia boleh berulang. Lepas tu kita takut. Nampak? Dia sesuatu yang kita usik je, kalau salah dia jadi macam bom jangka. Dan benda telah berlaku tu. Pernah berlaku. Jadi pada masa tu, Perdana Menteri masa tu pergi jemput yang di-Pertua Agong kita waktu tu, waktu tu. Sekarang Presiden lah. Naik helikopter tentera pergi tengok seluruh Kuala Lumpur tu. Bagaimana masalah kerosakan rusuhan kaum yang berlaku.
Maka disebut menangis yang dia bertuah agung kita waktu itu. Semua kita maklum nama dia tu. Dah menangis ni. Tengok benda yang belah. Jadi mari tawaran supaya kita join lah untuk orang Melayu ni. Tapi dia jawab, dia kata saya tak boleh buat keputusan seorang, saya kena panggil muktamar. Muktamar khas buat keputusan. Ha? Majoritinya bersetuju untuk kita bersama pada waktu itu dalam perikatan. Berlaku perpecahan sebab ada kumpulan yang tak bersetuju tu agak ramai, tapi majoriti bersetuju lebih sikit. Dan apa yang berlaku selepas tu, bila kita keluar, dipaksa keluar, kalau bahasa orang saya sebut ditendang keluar, Kelantan tinggal berapa kursi, Terengganu kosong, orang kata mati dah ni Pak ni. Tapi kerana keputusan dengan mesyuarat, dia tidak mati. Itu waktu Nabi hampir wafat. Waktu Nabi hampir wafat, sahabat-sahabat mari kerumun sebab bimbang, takut-takut, tak sempat Nabi mewasiat terakhir Nabi SAW. Mereka tanya Nabi, ya Rasulullah, iza kharajata minal dunia wa zahrul ardi khairul lana am batnul ard. Ya Rasulullah, kalau Rasulullah sudah keluar daripada dunia ni wafat, kami semua nak tanya, adakah belakang bumi lebih baik bagi kami daripada perut bumi? Belakang bumi maknanya hidup, sebab kita membangun di atas belakang bumi. Perut bumi maknanya mati, sebab kita tanam orang mati dalam perut bumi. Hari ini kita hidup di atas belakang bumi, kalau kita mati esok, orang gali kubur masuk dalam perut bumi. Kami nak tahu kalau Rasulullah sudah wafat, hidup dengan mati kami mana baik? Tiga perkara Rasulullah pesan kita. Sebab wasiat tentang Islam ni banyak, tapi Rasulullah ambil perkara asal. Iza kana umara'ukum khiyarukum. Jika sekiranya pemimpin-pemimpin kamu baik. Al-khair yang dimaksudkan sini ialah khiyar, itu ialah Islam. Jika pemimpin kamu berjuang Islam. Ini yang pertama. Wa aghniyakum askhiyakum. Orang-orang kaya kamu, orang yang ada harta, hartawan kamu pemurah. Lepas tu kita diajar derma, diajar infak sentiasa. Kang-kang mari-mari program, ada sumbangan. Kadang-kadang lalu tabung pula dah. Kadang-kadang plastik pula kena masuk duit. Kadang-kadang risik pula keluar pula. Apabila orang-orang yang ada harta di kalangan kamu pemurah. Sebab itu kita diajar oleh jemaah ni jadi pemurah. Sifat asal keliru. Nak ubah jadi pemurah, dia tidak jadi sifat, melainkan kena masuk tarbiyah. Sebab itu orang selalu persendia kita, sikit-sikit derma, sikit-sikit derma. Memang, kalau tidak kita sentiasa kekal keliru, tidak akan berubah menjadi sifat pemurah, melainkan kalau kita masuk tarbiyah. Hai orang kedekut ni jangan main. Irong ni buat cerita lagu labi tu. Kalau orang mari kutip derma, orang yang kedekut demam. Biar buat-buat demam pun demam. Kita awal-awal lagi tu, awal-awal gitu, masa mula-mula masuk perjuangan parti ni. Kadang-kadang sumpit lah, panggil sumpit je kan. Sebab tak mari dekat masuk balik. Dia ni panggil lah dia ni, marah pula tak mari. Dia ubah tu. Nampak? Pasal nak ubah jadi pemurah ni bukan mudah. Kata Imam Ghazali, kita nak ubah orang jadi pemurah ni, dia mesti kena dengan tarbiyah. Itulah sikit-sikit derma, sikit-sikit derma, sikit-sikit derma. Pasal nak ubah je. Oh, bukan senang. Kita akan berubah sampai sifat pemurah sebenar, kata Imam Ghazali, bila kita tak derma, kita ketar. Dia balik dengan kedeku tadi. Kalau tak derma, demam. Mana gitu? Tu dia balik. Dapat tahap dah. Tak apalah, yang Nabi sebut tu nombor dua.
Yang ketiga, apabila urusan kamu dilakukan secara mesyuarat di kalangan kamu, maka perut belakang bumi lebih baik bagi kamu daripada perut bumi, yakni hidup kamu lebih baik daripada mati kamu. Kita tidak akan menjadi parti yang mati. Boleh, mungkin ada yang lemah. Hari-hari kita ni ada yang lemah. Minta maaf, pasti kita sebut. Ada cawangan yang lemah. Ada cawangan sehat. Ada cawangan lemah. Ada cawangan mati. Tapi tak talkin lagi, tengah-tengah gepul lagi. Sudah. Itu manusia. Sebab tu kalau minta maaf lah, saya selalu banyak, kita banyak problem kan. Kadang-kadang mana tempat yang paling cepat mengantuk? Dalam pokai pati. Dalam pokai pati ni, sedap tidur. Sedap. Tapi tak apa. Kerana Ibnu Mas'ud kata, sesiapa yang mengantuk di dalam perjuangan, ia adalah daripada Allah. Siapa yang mengantuk di dalam majlis-majlis ilmu, itu daripada syaitan. Pada hari Jumaat tu tidur juga hari Jumaat. Syaitan. Tapi mari dalam perjuangan kita tengok tidur, jangan ganggu. Sebab dia mari tu satu hal dah, tapi dia tu nak dapat rezeki tidur sini. Jadinya summa anzalna alaikum min ba'dil gham amanatan nu'asan yaghsha ta'ifatan minkum wa ta'ifatun qad ahammatum anfusuhum yazunnuna billahi ghairal haqq zannal jahiliyah. Kemudian setelah daripada kamu ditimpa oleh kedukacitaan, kalah dalam perang Uhud, kami turunkan kepada sebahagian daripada kamu rasa ketenangan dan aman. Mana boleh orang kalah perang, mana boleh orang takut, mana boleh orang yang ada di kalangan mereka yang luka, yang di kalangan mereka ada yang sakit, ada yang mati syahid, nak diuruskan. Tiba-tiba timbul rasa keamanan, mengantuk yang meliputi sebahagian daripada kamu, sehingga ada yang tertidur. Di antaranya kata Ibnu Mas'ud, sehingga jatuh pedang-pedang kami dari tangan kami dalam keadaan berdiri itu, dapat kelap sekejap. Maka dia sebut, siapa yang mengantuk dalam masa mesyuarat, kira-kira asal dalam perjuangan, dia daripada Allah. Lepas tu saya tengok ada tidur ni, biar je lah. Pasal kita faham. Jangan-jangan. Ada main mesyuarat, dia tidur sudah, tak apa. Jangan fungsi tidur sudah lah. Susah betul sudah mesyuarat. Tapi contoh. Ini disebut oleh Ibnu Mas'ud bila berdasar kepada ayat. Tapi, sehingga dia sebut. Lepas tu kita kalau bawa kereta, ngantuk je. Tidur sekejap. Mula 5 minit, tak apa. Lepas tu mana? Ayat Quran. Lepas saya Quran ni memang kena Allah terkejut baca, ya Allah, ya Tuhan, benar. Mengapa Ashabul Kahfi lebih daripada 300 tahun tidur, Allah balik-balikkan. Kadang ke kanan, kadang ke kiri. Begitu kita tidur malam, dibolak-balikkan. Kita bolak-balikkan dalam pusingkan-pusingkan ni. Rupanya kalau kita tidur dalam keadaan tetap 2 jam tanpa berubah posisi, dia berlaku masalah angin tak masuk ke bawah tu, dia akan jadi, belakang ni akan ada masalah. Kudihlah, gatalah. Itu yang berubah-ubah. Sebab tu kalau orang kena angin, boleh 6 bulan tak gerak, siap bawah tu. Nah, saya kata Masya Allah, Quran ni betul. Itu contoh ayat kita ambil. Ibnu Mas'ud kata, sesiapa yang apabila dalam perjuangan dia mengantuk, dalam perjuangan dia tertidur, maka itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kadang-kadang memang kalau kita sampai dalam majlis-majlis program parti ini, dia akan mari selalu. Nah, nak kalau duduk tepi-tepi tiang. Oh, lagi sedap. Memanglah. Maaf cakap, Nah, tapi bukan, dia memang daripada Quran. Dia daripada Quran. Ibnu Mas'ud kata begitu. Jadi terkejut kita baca, ya Allah, ya Tuhan. Rupa ni memang asal.
Nah, jadi saya nak minta supaya insyaAllah kita teruskan dengan perjuangan, jangan pernah rasa putus asa, jangan pernah berhenti. Dan bila saya dalam parlimen ini, gitu dia kita buat perbandingan. Nah, saya ambil satu benda yang bila saya sebut, jadi dia di dalam parlimen ini kadang-kadang parti kita dia berkongsi, dia putuskan siapa berucap perbahan, apa dia punya tajuk. Jadi sempat baru ni kita bahagian. Biasanya yang awal-awal ni agak masa ni lebih banyak, kemudian tu lebih sikit lah. Tapi tak apa, yang penting kita ingat kepentingan kita nak ada kepimpinan ni. Sebab Nabi kita pernah sebut, ya, di riwayat Abu Nu'aim, lam tahlika ra'iyah in kanat zalimatan musiah iza kanatil wulatu hadiyatan mahdiyah. Rasulullah sebut tidak akan rosak rakyat sekalipun mereka jahat dan zalim, selagi mana pemimpin-pemimpin mereka baik dan mendapat petunjuk. Walakin, kata Nabi, tetapi tahlikur ra'iyah, rakyat akan rosak. In kanat hadiyatan mahdiyah, sekalipun mereka baik rakyat, iza kanatil wulatu zalimatan musiah, kalau pemimpinnya jahat dan rosak. Betul, saya kata betul. Kita ambil contoh benarnya Nabi kita Muhammad SAW dalam soal ayat pemimpin. Kita naik bas rombongan, biasa orang naik bas ni biasalah, akan ada yang mengantuk, akan ada pening kepala, akan ada yang mabuk, akan ada yang tidur. Maknanya rosaknya penumpang, ya, yang menyertai rombongan. Tetapi drivernya betul, dia akan sampai destinasi. Ini pemimpin, ya? Kita pun naik bas rombongan, sebaliknya tak mengantuk kita, tak pening kepala, tak muntah, tak mabuk, tak tidur, tapi drivernya gila babi. Kita pergi kepada bajet tu akan rejok mereka. Siasat, ada kesalahan, dakwa, bicara, penjara. Tak payah bincang tau, kamu ada kuasa. Isu-isu ni semua menyebabkan kerajaan dulu kalah. Kamu ambil selain sekarang. Kalau kita bawa kereta, bawa lori, bawa bah, kat di belanggar pula kereta. Yalah lah, bawa pergi kat pomel lah, sekarang tengok ada yang masalah. Bawa pergi dekat ketuk bodi lah, tengok ada yang kepen. Selain duduk dengan kita, duduk bincang lagi orang kerajaan dulu. Kamu ada agensi, salah ni kerana ni, hakim ambil tindakan. Rojok buka kertas siasatan, siasat didapati salah, maka dakwa. Move forward untuk rakyat yang kita janji itu. Tapi adakah dalam bajet baru ni bincang manifesto? Maaf cakap, alright. Sebab itu Nabi kita, dia a visionary leader, a great leader. Michael Hart tulis 28 tahun buku dia. Dalam buku tu 100 manusia paling berpengaruh dalam dunia ni. Ya, yeah? Nombor satu Nabi kita Muhammad SAW. Dia beri satu ucapan di town hall di London. Sebut tentang dia tulis buku 28 tahun ni, ambil masa sampai dia letak dari manusia yang paling berpengaruh dalam 100 buku dia tu, dia sebut nombor satu Muhammad. Penepu, pendengar bu, pisalaya, dia pelawak, dusta Muhammad ini. Dia berhenti ucapan di hadap. Tuan-tuan kata Muhammad ini dusta. Orang yang dusta, dia tidak boleh bertahan ajaran dia lebih dari 1,000 tahun. 100 tahun dia boleh bertahan, 200 tahun dia boleh bertahan, sekarang 1,400 tahun ni. Nah, dia
mungkin boleh menipu orang di satu zaman, tapi dia tak akan boleh menipu orang di semua zaman. Sampai sekarang bertahan ajaran ini. Maknanya dia bukan penipu. Yang kedua, penduduk dunia sekarang ini lebih daripada 1 bilion menjadi orang Muslim. Syarat Muslim mesti beriman Muhammad adalah Rasul. Kalau dia penipu, dia tidak boleh mempengaruhi lebih daripada 1 bilion orang. 100 juta mungkin boleh, 1 bilion, 1000 juta tak boleh. Penduduk dunia 7 bilion lebih, 1.6 bilion sekarang adalah Muslim. Tuan-tuan kata dia penipu. Yang ketiga, ini kehebatan dia, Muhammad ni. Dia sudah wafat, dia sebut matilah, dia sudah wafat. Tetapi kalau ada orang cerca Muhammad, walaupun sudah mati, akan ada bangun jutaan pula orang Islam sanggup untuk mati kerana ini. Saya nak tanya tuan-tuan dalam dewan ni, kalaulah Jesus Christ dihina, berapa orang yang sanggup nak mati? Senyap satu dewan. Ini Nabi kita. Sebab itu kalau kita paksi berpegang kepada perjuangan Nabi kita, waktu dia lantik jadi rasul, ni Quran, Quran masih ada dengan kita. Ini Islam yang dia sampaikan kepada kita masih ada dengan kita. Berjuang di atasnya, InsyaAllah tidak mati berjuang. Walaupun orang tuduh tak betul lah ini tu haram. Nah sekarang orang portray image kita. Orang portray lah image PAS ni buruk. Image PAS ni begini, ikutlah apa orang nak portray. Tapi kita yakin, InsyaAllah. Kita yakin. Hilang satu masa yang orang akan hilang keyakinan, InsyaAllah dia akan timbul apa yang jernih dan cerah yang orang tak lihat. Dalil dia buka Quran, surah yang paling pendek 3 ayat. Inna a'tayna kal-kautsar wa salli li rabbika wanhar. Akhir itu inna syani akawala betar. Sesungguhnya orang yang membencimu, memusuhimu wahai Muhammad akan terputus. Mengapa ayat ni? Ketika Nabi SAW kematian anak-anak lelaki, anak lelaki Nabi semuanya wafat kecil. Sebab bila anak Rasul pada kebiasaannya yang laki-laki dilantik jadi Rasul, ini pada kebiasaan. Tapi Nabi kita Nabi paling akhir, Khatamul Anbiya. Maka anak perempuan hidup, ya, anak laki-laki mati sebelum balik. Maka orang Arab, anak laki-laki lah yang jadi penting pada keturunan. Mereka pun kata anak laki-laki Muhammad ni semua sudah mati, akan terputuslah keturunannya. Itu perkataan mereka. Tak ada dah, dia habis dah, tak ada lepas ni habis, dia habis lah. Islam ni mati gitu lah. Perjuangan dia pun tak akan disambung lah. Perkataan itu Allah jawab, inna syani akal walak betal. Orang yang memusuhi wahai Muhammad, mereka lah akan terputus. Kita pergi Mekah sekarang, kita tanya, mana dia keluarga Abu Jahal? Tak ada seorang mengaku. Mana dia keluarga Abu Lahab? Tak ada seorang mengaku. Tapi kita semua, siapa pengikut Nabi Muhammad? Saya. Terputus. Ini supaya selagi mana kita berpegang dengan Quran, selagi mana kita berpegang dengan Islam, menjadikan Rasulullah pimpinan kita, dan kita jangan lari daripada perjuangan untuk menegakkan Islam bersama dengan Pak Tipah ni. InsyaAllah. InsyaAllah orang yang membenci kita, yang tak setuju dengan kita, InsyaAllah itu hal mereka. Kita dengan hal kita, kita yakin perjuangan kita. Pertimbangan kita, perintah Allah suruh kita berjuang dalam kita. Jadi pada malam ni saya nak minta supaya kita semua, kalau ditakdirkan Allah kita menjadi pemimpin, jangan tolak. Besar sangat amin. Saya sebut orang, saya jadi yang dipertua umum ni tahun 2000. Ini 2018. Nak tolak orang kata tak boleh. Mungkin sampai mati lah kata dia. Allah Allah. Satu je prinsip saya. Ini sama. La tatamannau liqa'al adu.
فإذا لقيتموهم فاثبتوا واصبروا واسألوا الله العافية. Jangan bercita-cita cari musuh. Tetapi kalau bertemu, jangan lari, tetap bersabar dan minta keselamatan daripada Allah. Jawatan ni macam musuh. Cari dah, bertemu tak lari. Kalau kata kita lah yang pegang-pegang lah, lari dah, macam musuh. Nak cari dah, bertemu tak lari. Minta dengan Allah. Dan Nabi pesan kita, latas alil imarah, jangan ada cita-cita nak jadi ketua, nak pegang kepimpinan. In u'titaha an ghairi mas'alah wa inta 'alayha wa in u'titaha am mas'alah wukilta ilayha. Jangan cita-cita nak cari jadi kepimpinan. Dan kamu diberi dengan tiada cita-cita, bukan kehendak kamu, orang kata kamu layak, ambil. Nescaya kamu akan ditolong atasnya. Tetapi kalau kamu ada cita-cita nak dan diberi, nescaya diserah kepada diri muslim. Kerja parti ni, Allahu Akbar, apatah lagi kalau jadi wakil rakyat, selok tu. Nak jaga 10 anak, beza dengan nak jaga 10 ribu penghuni. 10 ribu penghuni lagi tu. Kalaulah kita tak ada cawangan, kita tak ada anggota, tak ada kekuatan tenaga, tak ada kekuatan semangat di kalangan jemaah, tali wakil dia. Alhamdulillah. Sebab tu saya selalu sebut kita semua ni penting kepada jemaah. Lepas tu dipanggil kaki tangan. Kaki tangan kerajaan, kaki tangan swasta. Tengok mata kita pun tengok, sedap kuih ni. Sedap kuih ni. Siapa yang akan bangun pun ambil kaki. Kaki. Nah, siapa-siapa tangan pun capai. Bila duduk nak makan, tangan buka, tangan suap. Kaki tangan. Ni sebahagian tu kepimpinan ada, anak buah tak ada. Itu sebahagian MPKT tak selesai lagi, setengah-setengah negeri yang mereka menang. Sebab apa? Orang yang nak kerja tu kena kaki tangan bawah ni. Siapa dia nak kerja? Ketua dia mesti ada pengikut. Tak mana Sabah ada ketua pengikut, tak ada. Orang tak panggil tokek kalau tak ada kuli. Tiba-tiba panggil tokek ikut kuli, tak ada. Keselok gitu. Kitalah rebah, kitalah kubarang, kitalah tukar susu kita. Lepas tu orang panggil tokek, tokek kuan ni anak buah sadar ni. Dia pergi beli baju jenera, baju jenera, tak ada seorang tak ambil dah, pasal dia nak buah sadar. Inilah kekuatan yang Tugu sebut kepada kita. Kita bina kekuatan ini berdasar kepada jemaah kita, iaitu rank and file. Ada ahli dia, akan ada pemegang jawatan dia, kita bina. Nanti tengok masa berlaku banjir sebagai contoh. Kita sampai di satu kawasan, walaupun mungkin kita dengan kerajaan tak bersama, tapi cawangan ada, dia boleh tunjuk rumah mana kita nak pergi. Inilah, kita ni semua penting. Jangan ingat kecil. Kalau menang bukan pertimbangan kita, perjuangan pertimbangan kita. Nah, atas nama Islam, insyaAllah kita diberi pahala oleh Allah. Jadi jangan tinggalkan perjuangan. Dan bagaimana yang ada harta tu, jangan kedekut. Minta-minta insyaAllah. Kita akan jalan. Sebab kita nak jadi, saya nak tanyalah, nak hidup ke nak mati? Nak hidup ke nak mati? Nak hidup, pastikan kita cari. Yang kedua, kita jangan kedekut. Yang ketiga, apa pun putusan, buat secara mesyuarat. InsyaAllah kita akan dapat kejayaan. Kita akan jadi satu parti yang hidup, pemimpin yang hidup. Dan kita, seperti mana ada orang kata, dia kata tak lama mati, dia patipah. Kita kata, dah, kita tak mati insyaAllah, selagi dengan dasar kita, dengan organisasi kita, dengan perjuangan kita, dengan kepimpinan kita. Tapi strategi, kalau sekiranya di atas dasar, di atas organisasi, maka kami sami'na wa ata'na insyaAllah. Wallahu'alam. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Takbir. Allah.